chart dari Doge sendiri ya. Jadi dia 0,0 nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Habis itu angka 7, 3, 7. Dan kita lihat chartnya bagaimana tuh. Kalian bisa lihat. Tuh kalian bisa lihat ya guys ya. Dari tanggal 14 sampai tanggal 15. Wow. Wow, 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 wow. Naik guys. Naik dan gak turun. Pas waktu turun pun dia langsung kembali netral ya. Hai guys, welcome to my back YouTube channel. Kembali lagi sama gua, Mikey Entertain. Sebelum kita membahas koin micin ya guys ya Jadi gue mau ngingetin bahwa Untuk merayakan HUT Republik Indonesia ke 76 Mikey Entertain akan membagikan hadiah kepada tiga orang yang beruntung Yang pertama adalah 0,1 BNB Hadiah kedua adalah 0,1 BNB Dan hadiah ketiga 0,1 BNB Caranya gampang banget Kalian tinggal subscribe channel ini Like, share, dan gabung ke grup Tele Mikey Entertain Hadiah ini akan diserahkan pada tanggal 17 Agustus 2021. Semoga beruntung pembayaran BSC ya guys. Hai guys, welcome to my back YouTube channel. Kembali lagi sama gua Mikey Entertain. Di video kali ini kita akan membahas koin yang kemarin gua review guys ya. Apalagi kalau bukan Doge Cola ya. Kemarin itu harga Doge Cola kurang lebih 0,04 habis itu angka 2 hampir ketiga. Katakanlah angka 3. Nah, sekarang ternyata dia udah kepala 7 guys. Jadi kali 4 Ya, benar sekali gitu ya Terus kalau kita lihat lagi si Doge Cola ini ternyata ada yang terbaru guys Gebrakannya yaitu dia akan listing di Big One Kalian tahu nggak sih Big One itu apa gitu ya Yaitu Action China ya Kurang lebih dia Action di Cina ya. Dan itu akan terjadi pada tanggal 17 Agustus 2021 mendatang guys gitu ya. Nah terus apa sih Dodge ini dan mengapa dia orang ngomong Dodge Cola, Do dan Dodge Jadi Dodge itu adalah the first reflection token and soft drink at the same time. Artinya token refleksi pertama dan minuman ringan secara bersamaan. Nah, setiap pembelian memberikan lebih banyak anggota dengan auto boost dan hyper deflasi system. Nah, ini yang gue bilang tadi ya, bahwa The Sekolah akan masuk listing ke Big One ya. Jadi kita lihat ya. Nih, silakan retweet postingan asli dan ikuti Big One Exchange dan Andi Lion. Andi Lion ya guys ya. Jadi dia tuh orang yang berpengaruh di Singapura, kalau nggak salah dia itu dia bagian Pemerintahan dan memang berpengaruh banget Di Asia lah, nah dia bilang Bahwa dan Andi Lion yang Membuatnya terjadi gitu ya Terus kita lihat lagi bawahnya lagi Big One X Dodge Cola, keren banget Guys, terus di bawahnya lagi Ada Bus. dia mengatakan Leaking the look of Dodge Cola This guy just Start using chair Autobus function and just hit A new ATH a few hours ago. Jadi gua kasih tahu ya. Jadi doskola sekolah ini sekarang new ATH lagi guys. Dari yang gue bilang tadi angka 3 kemarin angka 5 habis itu ke angka 6 dan sekarang ke angka 7. Nah ini adalah penjualan ya tadi ya. Gila banget. Penjualan 1628,86 B. Atau setara dengan 3,8 BNB guys. Tapi ternyata doskola sekolah gak ambruk dan gak apa ya nggak jatuh lah dia langsung kayak naik lagi gitu nanti kita lihat deh chartnya gimana gitu ya hmm. terus hmm. sekolah lagi mengatakan bahwa karena terkadang menyenangkan untuk berbicara dalam bahasa beberapa pengikut kami memiliki komunitas Tionghoa yang besar di telegram kami lihat kami jelas membutuhkan dukungan Google terjemahan untuk menulis dalam bahasa Mandarin ya gua kasih tahu lagi ya guys ya sekolah ini paling besar adalah di China guys Tionghoa guys kalian tahu lah orang-orang Tionghoa kalau udah cinta banget dengan cryptocurrency itu seperti apa. Gue yakin si Doge sekolah ini akan meledak lagi guys. Ya 17 Agustus. Apalagi di Big One. Kayaknya itu di Tionghoa juga ya. Chinese juga termasuk ya. Terus kalau kita lalu lagi tidak bisa hujan selamanya ya. Terus ada lagi. Dodge Cola ada mobil balap kami dan fungsi autobus adalah mesin kami. Tanpa penjualan ini kami tidak akan mencapai bulan. Tuh dia mengatakan lagi tuh kan. Ada yang menjual tapi tetap nggak runtuh guys. 9 k time thank you is just the beginning shares kata dia nah jadi dia udah dapetin 9000 holder guys gila 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 kemarin kalau yang udah ngikutin gua di awal video gua gua yakin lah kalian pasti seneng banget gitu ya nah ini kita lihat dulu all time high nya tuh kalian bisa lihat di Fucoin dia naik terus dan juga jatuh habis itu naik lagi wow amazing Nah ini adalah terus what about the first crypto drink moon taste drink the cola drink freedom. Nah jadi kalau kita baca adalah kalian minum dogo cola dan bebas. Nah dan kebebasan lah kurang lebih seperti itu. Nah kita lihat, uh keren keren. Nah terus dia juga mengatakan bahwa we have just reached 5 miliar of market cap. Dia punya 5 miliar di market capnya ya. Dan ini kalian bisa lihat Chinese atau Tiong Hoa guys Keren sih Gua hold ini ya guys ya Udah lama banget gua beli 50 dolar Terus kalau kita lihat lagi Untuk si Doge Cola ini Bagaimana chartnya ya ya Nah ini adalah chart dari Doge Cola sendiri ya Jadi dia 0,0 nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Habis itu angka 7, 3, 7. Dan kita lihat chartnya bagaimana tuh Kalian bisa lihat Tuh kalian bisa lihat ya guys ya. Dari tanggal 14 sampai tanggal 15. Wow. Wow 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 wow. Naik guys, naik dan gak turun. Pas waktu turun pun dia langsung kembali netral ya. Naik, habis itu turun, langsung naik lagi ke atas, turun, habis itu tapi dia dinetralin lagi sama dia. Gila, autobusnya memang bisa gitu ya. Terus apa yang terjadi jika biku dia masuk ke bikuan ya kayak ya kalau menurut gue banyak tionghoa yang akan beli ini guys banyak tionghoa. Nah kalian bisa lihat holder 9163 address dan transfer 27 ribuan aja gitu ya dan ini kalian bisa lihat tuh dia belinya di pancake swap v 2 ya. Nah ini ada burn address nih jadi dia ada burn ya udah burn ya tuh ya. tuh Dutch burn address 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 lagi aduh mama sini bisa nggak sih bahasa Inggrisnya ya intinya itulah ya tuh kalian bisa lihat burn 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 burn, burn dan burn tuh itu udah aktif banget terus kalau kita lihat apakah benar si The sekolah ini akan dibikuan pada tanggal 17 Agustus ya ini bikuan ya guys ya kalian bisa lihat ada yang namanya OA one airdrop terus juga shisi ya arah dan future partnership recruitment ya itulah kurang lebih kita lihat lagi sebelah lagi sebelah lagi dan sebelah lagi nah ini yang gue bilang guys big one will list dog sekolah ya bui 5 dolar of the sekolah get 10 of sekolah tuh tanggal 17 bulan 8 pas banget hari kemerdekaan Indonesia jam 8 malam GMT plus 8 guys Wow, amazing. Nah, kalian pasti akan bertanya Big One itu apa dan kenapa kok Dutch Cola masuk ke Big One ya. Jadi yang pertama adalah Big One itu didirikan pada tahun 2017 dan juga Big One saat ini volume per 24 jam ya yaitu sebesar 8 triliun. Artinya setara dengan 12,6 134 Bitcoin ya guys ya. Nah terus selain itu ada di sini ada HTTPS, Bitcoin tadi udah kita lihat, V-nya, Block obrolan dan Bitcoin Exchange ya Twitternya. Nah terus kenapa kok Bitcoin? Yang pertama adalah Bitcoin ini udah cukup lengkap ya untuk aset kripto karansinya. Kalian bisa lihat ada Bitcoin, Ethereum, XRP, Holo, Bitcoin Cash, Ethereum Classic, Litecoin, Cosmos, IOS, Dash, Litecoin, D-Cash, Monero, EOS, Cosmos, Gcash lagi, Tron, Qtium, Oncology, terus juga ada Invit. Oken, terus juga ada Swarm, Convalent, Volcadet, Polygon dan lain sebagainya guys ya. Dan udah banyak banget lah dia ini koin-koinnya dan bahkan ada Shiba Inu, Akita Inu pun udah ada di sini. Dan kalau dia udah listing di Big ini menurut gue bagus banget. Kita bisa nyaingin koin-koin yang micin ya, yaitu kayak Akita Inu itu kita bisa seperti itu ya. Karena Akita Inu masih dianggap koin micin guys, yaitu dia RP 0,018 gitu ya. Nah terus ini gue lihat juga gue kepo kepoin soal Bitcoin juga ini ternyata ada perenkingan nih di coin market cap gitu ya bursa spot cryptocurrency teratas coin market cap memberi peringkat dan menilai bursa berdasarkan lalu lintas likuiditas volume perdagangan dan keyakinan pada legitimasi volume perdagangan yang dilaporkan yang pertama adalah Binance kalian tau lah ya Binance itu emang kayak Bitcoin pemiliknya gitu ya habis itu yang kedua adalah Huobi Global ketiga Coinbase keempat Kraken, kelima FCX Goku Market It Beat ya terus juga ada Dexrate dan Big One guys jadi Big One ini dia jatuhnya ke berapa nih ya jadi Big One ini kalau nggak salah 100 top 100 ya guys ya kita lihat lagi ya, Big One ini ke berapa ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 5, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ya Jadi dia ini top 100 lah katakanlah Dan peringkat 1 ini dia ke 55 ya Ini dia 24 jam 8 triliun yang gue bilang tadi ya Dan luar biasa banget sih untuk ini gitu ya Lumayan lah untuk doa sekolah yang ingin dia peringkatnya lebih tinggi Jadi kalau misalnya ada peringkat ke 60, 70, 80 Dia udah bisa masuk gitu ya Nah, terus setelah kalian mendengar hal ini, apakah kalian akan membeli Doge Cola atau malah kalian akan nunggu koreksi dulu? Baru kalian beli komentar di bawah ini, gue tunggu ya, guys. Ya, ya, itu aja sih untuk Doge Cola Kalau kalian suka dengan video gue, kalian bisa like. Jika dan kalian gak suka dengan video gue, kalian bisa dislike. Gue ini sampai jumpa di next video, dan bye-bye.